Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menepis opsi dirinya akan berpasangan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Pilpres 2024 mendatang. Secara tegas, AHY pada Minggu 27 Agustus 2023 menyebut Demokrat hanya serius di Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP dan akan mendukung pencapresan Anies Baswedan. Keseriusan ini dapat dilihat dari kehadiran AHY memenuhi undangan pagelaran wayang kulit yang diinisiasi PKS. Sebelumnya, wacana duet AHY dan Sandiaga Uno berhembus usai PDIP dikabarkan melirik opsi menduetkan capres mereka, Ganjar Pranowo, dengan capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Sandiaga Uno awalnya dianggap sebagai calon terkuat untuk mendampingi Ganjar, bahkan dirinya terang-terangan membuka opsi tersebut. Namun Sandiaga pada Sabtu 26 Agustus lalu juga mengungkapkan tidak menutup kemungkinan dirinya berduet dengan AHY pada Pilpres 2024. Ia pun berniat mengajak PKS untuk ikut dalam mengusung pasangan Sandiaga AHY.